nomor 19 Zianu, nomor 14 Rahmat, nomor 23 Bay Santi Suta. Bawah nomor 29 ada Al Cure, pemain yang cukup menjadi sebuah tendangan dari luar kotak yang pun sangat mematikan bagi nomor punggung 12. Nomor punggung 15 dan juga di sana ada Bagas nomor 3. Lini depan Tri Andra, nomor 11 di sana ada Ismaili. Satu pemain yang punya mempunyai sebuah jumlah Ismaili tentunya akan membuka sebuah pertandingan nomor 10 dan ada Fahrian Abimanyu, pemain lain dari kota. Tentunya di sana kali ini kita nantikan dari kota Tasikmalaya dan juga di sana kota juga Dewa Pendi, Daun Guntur dan Amir. Itulah para pemain dari pesebelasan berhasil dari klub Bati Sukarjo. Wah, kita imbang ya, bro. Ya, kali kita nantikan, silakan bagi para tukang maestro untuk segera merapat-merapat sambil duduk tenang sambil berbincang, uang akan berkembang. Ya, kali ini kita nantikan pertandingan yang baik bagi penonton untuk bisa berada agak mundur dari garis dapat di nyuwun sewu. Makanya aku pelintis sikil itu gak sakit. Mesti salah lagi yuk panitia. Dan kali ini kita nantikan, sekali lagi terima kasih bagi penonton yang telah menyaksikan pertandingan yang akan kita saksikan di sepatan surat ini. Di titik 2 dari ASKP SSI Kabupaten Sukoharjo ada Mas Imran Amirullah. Ada juga ada juga Bapak Eko. Aduh, kita berarti oke sedikit selalu ya. Dan kali ini kita nantikan, luar biasa pertandingan yang akan kita saksikan di sepatan surat ini dari kedua kesebelasan yang akan tampil untuk partai di Surabaya Salju Rekap. Jadi sponsor utama adalah beliau Papa Wawan DFV yang tentunya kali ini akan kita saksikan bersama-sama jalannya kick off di babak yang pertama di Surabaya ini. Dari lagi kita nanti bersama-sama dalam pertandingan di Sanju Rekap dari memasuki ori depan 16 dari yang terakhir yang di sponsor utama di sana ada Bapak Wawan PST. Yang kali kita nanti bersama-sama jalannya kick-off di babak yang pertama sebentar lagi diserahkan ada Dimas Gagumila, satu pemain yang tentunya juga membawa sana bersama juara di persurahkan beberapa minggu lalu. Dan kali bagi Anda yang masih berada di luar, silakan masuk. Dan jangan lupa, jajan senar. Kita lihat sama-sama kali ini, mampukah dari pasar sampah persada ataukah? Yang kali ini akan kita saksikan bersama-sama, mampukah dari kesempatan PSG Duit maupun sampah persada dengan manajer Bapak Ridho Suparji yang tentunya akan segera berlangsung partai Super Big Peti Surar ini. Di mana dari PSG sendiri akan menurunkan satu striker yang berusaha tangguh. Dan tentunya di sana ada Lutfi. Ya, kali kita nantikan bersama-sama jalannya pertandingan. Oh, di Surar ini. Di sana kali ini ada Fisik Lumpudar. Ya, kali ini kita nantikan masih nantikan. Aku lewat, kuasai boleh sekali pipas ke belakang, kuasai boleh sangat cantik kali ini. Luar biasa para pemain dari Andre Ambon, umpan pendek kuasai dari Susanto. Gelar kota merapat perlu tadi dua jadi dia kembul. Ketengah aku lewat, kontrol aku lewat kembali kembul. Masih kembul kuasai dari kembul, tarik saja ke belakang Susanto. Susanto masih tenang berlalu saja kuasai dari Susanto mencari teman di serangkat sudah kembul. Lagi kuasai boleh sekali dua kembul. Aduh kuasai bisa lagi kurang sebenarnya ada bola. Kuasai bola ke tengah agung buat pemain dan juga atlet sepak takraw agung buat tarik saja dengan kaki luar. Kuasai di sana kali ini lagi para pemain yang jelas Susanto. Masih Susanto angkat juga umpan antar RT, antar RW, antar PKK. Ah, langsung. Juga sebuah penyelamatan bola pun sangat manis yang dilakukan satu center atau wing back kanan. Leparan juga lakukan di sana lagi datang dengan di sana sampah persadaan di sana kali ini angkat umpan jauh. Berbahaya lagi kita nantikan berbahaya di sana. Angkat di sana dia dicari yang cepat. Lagi
tidak tertinggal sana langsung tempo gerak cepat di mereka dengan kurwa. Kuasai bola di sana kita nantikan satu serangan dilakukan di depan pasangan sana Susanto. Susanto. Kuasai bola Susanto angkat juga umpan begitu sangat mari. Tidak dicari oleh angkat mereka keluar luar biasa satu serangan di serangan kali ini. Lagi-lagi datang ada Ipun kuasai bola tidak dicari Ipun. Memberikan sebuah umpan mari darah Dimas Kelly Gumilang dan kali ini Soko Mustakis berhasil dengan sebuah timing yang sangat cantik dan tepat dan duduk kita kembali ke lapangan sudah 1, 2, 3, 4 dan sampai bersama angkat sudah jebret lagi sebuah ending yang mengucap keren 1000 hari 1000 malam angkat sudah bola ke depan sebuah camping bola jebret semuanya sirna berkuat menjadi korek belum berubah di sekor masih jero air jero atau sang mahar kosong kalem ya bro. Kita kembali ke lapangan di sana pertandingan yang pun sangat seru kali ini dari PSJ Duit angkat bola ke depan lalu kita nantikan kepada siapa akan diberikan satu serangan yang dilakukan jenet patah dengan Agung buat luar biasa pemain seperti Ronaldinho Agung buat tarik saat dari kempul masih kempul tarik ke belakang kuasai ganti di kiri luar biasa satu serangan di sana Dedi angkat umpan ke tengah Ipun tarik ke belakang kuasai Andre atau kali ini kita nantikan nomor punggung 4 di luar biasa satu serangan dibangun dari Ambon Juna tarik umpan taruh lagi-lagi berhasil menguasai para pemain sambat atau dari PSG 2 siapakah dia peramat angkat tarik ke belakang melebar sebelah kanan kali ini jalan tiga bersama-sama tapi sayang satu serangan yang kurang sempurna kali ini kita nantikan bagas tarik kurang sempurna satu umpan manis oh salah masih wah imbang ya bro. Kita kembali ke lapangan dalam pulau. Pemain dari kota Kaplek Wonokri Polo angkat ke tengah kuasai di sana. Tapi saya gagal melalui sebuah umpan 1-2. Dan menghasilkan sebuah lepada kita dalam truk kita untuk kesebelasan dari PSG 2. Kita lagi dari PSG 2 kuasai di hari ini. Lagi-lagi datang tekan di sana satu serangan yang dilakukan di tempat Kastari. Gagal dikejar di sana Isna ini tarik ke belakang arah Iksan Kirun. Iksan Kirun. Luar biasa Iksan Kirun kuasai bola di sana Iksan Kirun melempar sebelah kiri kuasai di sana tapi sana Susanto pemain yang menjadi gelandang takut belum ini kita lagi Susanto pemain dari kota Merapen Susanto tarik kempul masih kempul saya kempul luar biasa sebuah tni yang saya kempul ada power saya power main polo ya apa dimana sebuah triple yang terlalu panjang dan kali menghasilkan sebuah out gawang saja dan skor pun masih berubah masih 0-0 luar biasa di pertandingan cerah ini hari yang besar satu cuaca yang besar bersahabat di sang juara kat Jatiwi sponsor utama ada Bapak Wawan PST kali ini antara Sambat Persada berjumpa dengan kesebelasan yang kali ini menjadi lawan PSD kali ini skor sebentar masih 0-0 walaupun Sambat Persada menguasainya pertandingan sekitar 60-40 kali pemain yang juga lama di Persija Jepara dengan sebuah tendangan keras tapi saya masih berada jauh di sebelah kiri dari Soko angkat sudah tarik ke belakang luar biasa serangan demi serangan kuasa di sore kali ini para pemain dari Samba Persada ibu tapi kita nantikan kuasa berangkat sudah empat diagonal dari Lutfi atau ke Israel yang tujuh Israel Sikri pun dari kuah hantu ini adalah Susanto back pass Iksan Kirun masih Iksan Kirun tarik saja kali ini kempul menjemput bola Susanto umpan cekitika kontrol cantik kita nantikan kali ini kuasa tinggal ada Devi Cahyono satu pemain di kota Ngawi umpan ada Gowet pada Dwi Cahyono umpan yang bersahat manis tapi Soko Hermawan satu pemain penjaga gawang yang lama menghilang kali ini sudah mulai muncul di permukaan kita nantikan Soko kuasai boleh serah Soko siapa tujuh skor masih 0-0 angka sudah jauh berpat di mana kali ini ada Abel Juna kuasai ada kali ini Isna ini ya apa
Tapi nak kumpul luar biasa kumpul. Apel cepat tak kumpul pada nak kempul. Kempul dari sambal persada kempul. Upat bola. Lima jenis kali itu terlalu pemerintah sempat sini angkat ke tengah suara akun lewat. Upat sangat cantik pada bola Marsita tapi mati kita diserai Zanu. Bypass ada Sokol. Kuasai Sokol umpat ke depan tapi jatuh di kaki Adan Jelgri Cahaya umpat Dedi Cahyono. Dengan Dedi Cahyono. Ada Ambon. Kali kita lagi luar biasa dalam sebuah operan ke depan. Sulit dipercaya, penama itu. Kita nampaknya dengan sebuah heading tiang dekat tadi masih bisa diantisipasi ada Sokol. Menjaga gawang dengan timing yang sangat luar biasa. Skor cuma masih 0-0 Euro and Euro. Santa Persada yang dinilai para pemain-pemain Liga 2 maupun Liga 1 ini akan sudah dari dikempul. Siapa dia tuju tapi lagi-lagi masih dipantahkan para pemain dari pasar kali ini. Dicayo angkat juga ke depan melipat dari kali ini. Siapa tuju lagi-lagi kurang sepura para pemain ada aku. Angkat juga dari sepura setiap tapi apa yang terjadi? Salah masih. Kita nantikan bersama-sama di mana sebuah gol terjadi dan menghasilkan sebuah penalti debat untuk Santa Persada jersey hijau. Kali ini skor masih belum berupa masih 0-0. Tapi apapun bisa terjadi, bola itu putar naik kotak, datu naik lonjong, terang naik bola, besok naik bakar. Kembali ke lapangan, kali ini 2-3-4 angkat juga. Lagi-lagi, sebuah umpan silang manis tapi hanya lewat saja di depan gawang yang dijaga dan diserang Sokol. Belum berupa kedua skor masih 0-0. Disaksikan kali ini hampir 10.000 pasang mata, di mana 9.200 berada di awak gaib. Partai yang punya kali ini sang juara tahun 2023 yang digelar di Stadion Desa Begonan yang begitu sangat luar biasa. Kembali ke bawah, salah nasib. Di sana kali terjadi perubah bola ada Susanto. Susanto kuasai bersih, siapa tuju Susanto? Terakhir berada Dewa jadi kempul. Masih kempul, di sana kempul, angkat sudah lebih sangat cantik. Bola di sana bola cepat bola, masih bola. Lagi-lagi kurang sempurna, tapi di sana sebuah keluar jelaku ada menghasilkan sebuah kuning atau out-out. Lupa kesebelasan di PSD 2. Dan kami informasikan bagi anda yang baru saja bergabung dengan skor masih sama kuat sama dekat 0-0 baik dari kedua kesebelasan yang bermain begitu luar biasa di Surari ini di mana kali ini masih menjaga kedah permainan dengan begitu stabil para pemain PSG walaupun tekan kali ini oleh pasang pemain bola masih bola upah terbaik pun saya bola masih bola kecepatan 100 km per bulan hari membentur Mister Gawang. Anda saja tidak ada Mister Gawang tentu tidak ada sepak bola saudara-saudara. Siap. Tapi kali ini di mana sebuah ternyata masih membentur Mister Gawang sebelah kiri dan belum berupa dan masih kosong melawan kosong. Wah gelap kain ya bro. Oh tenang lo Petro tengok aja. Kita kembali ke lapangan. Para pemain dari Persada Persada posisi pertandingan kali ini angkat juga umpan diagonal. Itu sebuah pasir yang kurang sempurna kali ini kita nantikan. Sebuah lebar ke dalam ada Kempul. Kempul jauh kena Susanto. Masih Susanto di sana kali ini Susanto. Siapa dia Susanto angkat tarik ada Iksan Kiro. Masih Iksan Kiro kuasai bulan di sana kali ini masih mencari teman di sana Iksan Kiro. Siapa tuju pendek saja ada kali ini Ambul Juna. Ambul Juna angkat juga ke depan melipat di sana ada Susanto. Satu pun ikut merapat bola tapi di Susanto. Susanto angkat juga kali ini. Gelandangnya selalu bergulat dan kali cat ini kuasai bola kali kuasa ada Andre Ambul ikut kota Bayat Klaten. Umpan ke tengah angkat juga umpan terobos Dedi yang jauh tuju tapi sebuah keliru dilakukan para pemain di kawasan PSD yang terus ditekan. Sebuah organisasi pertahanan yang rapat kali ini sementara skor masih 0-0. Lepar ke dalam untuk kesebelasan dari Samba Saka yang ditampil luar biasa dengan manajer Bapak Rito Subarji. Kembali ke lapangan besar kali ini kuasai Agung buat pemain yang terhitungnya kali ini angkat juga umpan dari kaki kiri umpan Kempul berapa sebuah umpan ke depan Kempul. Kempul angkat juga umpan antara Dimas Galek Gumilang. Satu pemain lokalisasi berkurang ini hampir saja
menjadi sebuah gol cantik dari sebuah kepala heading yang begitu sangat luar biasa, tapi masih berada di sebelah kanan gawang Saka. Kita kembali ke lapangan di mana kali pertandingan yang memang begitu sangat berimbang, walaupun kali ini lebih banyak mau sempat pertandingan 65-35% untuk sampah berdari Ipun di sana. Itu salah masih. Kita nanti ke supporter yang bebas sudah lakukan di sana di Cahaya. Apa juga kurang saya kurang di Mas Kali Gumila. Kurang sempurna di sana satu segel. Lagi-lagi sebuah foul terjadi. Luar biasa. Dan kami informasikan bagi Anda yang baru saja bergabung, pertandingan yang sangat begitu menarik di Stadion Indonesia Bekora di Sang Juara Cup tahun 2023 yang digelar. Ya kali ini kita nantikan tim unggulan di mana Sampah Persada yang memang baru saja menjadi juara di Plus One Cup ini mampukah dan bisa menciptakan sebuah kemenangan untuk bisa menjadi yang juara nanti terjadi di turnamen ini. Kita kembali ke lapangan di Sang Juara Cup di sponsor utama Bapak Wawan BST. Kembali ke lapangan, umpan dikada Bowo di sana kali ini. Oh, salah masih. Pelak. Wah, nyelak kali ini ya, Bur. Oh, aman. Kita kembali ke lapangan, angkat umpan antar RT, antar RT di calon 7, tapi lebih dekat di sana salah ada Juret. Juret pemerintah kota Tawang Mahuinda kali ini satu serangan yang dilakukan. Terjadi untingnya tarik menarik kayak bojo punya lagi ure. Wah, salah masih. Kita nanti kan dibela pertandingan semakin seru semakin menarik di mana masih mencari mencoba dan merapat skor masih 0-0 0-0 kacau mata, tapi apapun bisa terjadi. Bola itu putar naik kotak gantung naik lonjok berak naik bulat kunyit tahu bulat 500-an hangat hangat. Kita kembali ke lapangan sebuah umpan manis, tapi kali ini Iksan Kirun. Iksan Kirun berhasil menangkap bola umpan ke empat siap pada bola. Umpan bebas manis arah dulu kempul. Kempul. Kempul kuasai bola Agung Wot. Luar biasa Agung Wot. Siapa di Agung Wot? Kembali ke diri Andri Ambon. Andri Ambon. Pemain yang belum sangat luar biasa di kota Balut. Ini angkat juga bola pun sangat manis. Oh, di mana Ipun tadi Ipun. Satu pemain yang tinggi sekitar 85 cm. Gerakan tanpa bola kali. Ini sebuah umpan cantik Dedi Cahyo. Tapi sayang-sayang di mana Soko tadi lebih cepat keluar untuk menyelamatkan kulit bundar dari serangan dari di mana Sampah Persada yang terus mendominasi serangan yang di mana jadi langsung di sana ada beberapa Pak Rito Suparji. Kembali ke lapangan sana pertandingan yang semakin seru di Surari. Satu umpan yang manis kali ini para pemain Sampah Persada kuasai bola sebuah kontrol cantik angkat umpan ke depan, tapi sayang sebuah sayang sebuah penyelamatan manis. Tapi kali ini kita nantikan siapa tujuh kuasai di sana. Tentunya kali ini satu pemain Ambon Junatali berhasil kuasai. Sudah ada Adri Ambon. Adri Ambon angkat juga umpan pendek yaitu sangat cantik lagi-lagi kuasai bola. Masih kali dengan kaki kiri umpan antar RTI pun itu jauh, tapi sebuah potongan bola yang manis datang tekanan di sana ada kempul kuasa Ipun. Ipun, 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 ya ampun. Agung Wot, ada Agung Wot angkat coba ke depan kali kuasa Dwi Cahyo. Angkat umpan melempar di sana ada Andre Ambon. Lagi-lagi datang dia jobret. Lagi-lagi Andre Ambon. Ah, cep, 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 ya ampun. Lagi-lagi membuat dakdikduk, dakdikduk, dakdikduk. Luar biasa di pertandingan Surari ini di babak 16 besar yang terakhir di mana tentunya kali Sampah Persada yang dimanajeri oleh Bapak Rito Supardi yang baru saja juara di pelasungan ini tentunya kali terus menekan ambil acang-acang angkat judo jomblo hampir saja sulit dipercaya, sulit dipercaya, sulit dipercaya, semakin sulit dipercaya. Pertama itu kita nantikan di sebuah hitting tiang jauh tadi baru saja yang kali pertandingan yang disaksikan oleh para pecinta pecatu pula tukang main itu maupun para pemain pun jangan juga menyaksikan pertandingan. Silakan duduk tenang sambil berbincang, uang akan berkembang. Kita hadir kembali ke lapangan angkat sudah pulang ke depan siapa tujuh terkali sebuah klub dua yang ingin sangat manis datang dari jangkanya aku. Bawa satu pemain jatuhnya kali ini yang juga lain dari kota Gaplek, kota Sido, kota Mete, Wonogiri. Dan kali ini sebuah penerata juga angkat sudah pulang jebret. Ya laki-laki sebuah sekrimit yang masih diselamatkan. Pertama yang besar terapa di sana kali bro. Masih bro mencari kepada bro siapa tuh bro. Bro angkat juga ke depan negara Dimas kali Gumilang jebret. Ya ampun ya Allah ya Roh.
terakhir kali bermain di Sragen juga dan aku wawat pemain dengan permainan seperti Ronaldinho dari Brasil. Melihat ke kanan, bola ke kiri, melihat ke atas, bola gelesak. Kita nantikan di mana pertandingan di Surabaya. Di mana dia turun, asal juara kan akan sudah umpan ke depan kali sebuah counter attack dilakukan sana bertiga. Oh, luar biasa sebuah sebuah pasnya. New sakli kocok. Wah, kayaknya bro, benar. Kita kembali ke depan bola oleh para ke dalam suasai bola serangan kan di mana kali ini kita nantikan ada sebuah clearance yang manis yang dilakukan di sana tentunya kali ini Fauzi. Fauzi satu pemain yang tidak pernah juga bermain di Ho Chi Minh City Vietnam. Dan kali ini kita nantikan pertandingan yang sangat luar biasa di sana juara akan disaksikan hampir 800 pasang mata plus kaki maupun hidup maupun perut. Di mana kali ini sebelah sana satu persada yang memang diprediksi pada tukang mai itu akan menjadi tim yang begitu menakutkan dengan manajer tentunya di sana ada Bapak Ridho Suparji yang kali betul-betul sangat loyal membawa tukang mendatangkan pemain-pemain dari Liga 2, Liga 1 untuk menghibur para pecinta pecandu sepak bola khususnya warga masyarakat berkurang mau Jelapan maupun Sukarjo Solo Raya. Ya kali ini di pertandingan di Bapak Nabil Besatria yang terakhir ya kali ini pertandingan begitu sangat luar biasa. Dan bagi penonton jangan lupa silakan juga sambil menyaksikan pertandingan Anda bisa membeli kuliner gulai sudah berada di lokasi. Jajan Sukno. Kita kembali ke lapangan. Alhamdulillah sudah masih bisa melihat pertandingan satu pemain yang tadi melakukan sebuah penyelamatan bola di sana tentunya ada Fauzi, sebuah lempar ada Kempul, ada Susanto. Masih Susanto angkat pendek di sana kali ini kuasa dari Ambon Bima satu pemain dari Kota Pekok ke Tewung Sragen angkat melebar Adri Ambon dari Kota Bayat Klaten. Umpan bulu sangat cantik siapa tujuh umpan bulu ada Dimas kali Gumilah. Dimas kali tapi lagi-lagi ditatakan satu serangan di jarak kali ini Isna ini melebar sebelah kiri para pemain di kuasa Isna ini tapi lagi-lagi berhasil di intercepting bulu sangat cantik kali ini ada kali ini para pemain dari Kibasan di sana terjadi sebuah keliru dan belum berupa terlihat skor masih kosong melawan kosong. Wah, imbang ya, bro. Kita kembali ke lapangan sebuah umpan Malik para pesertaan persedia jersey sebuah saya pun ada di sana kali ini bola masih berputar-putar di sana kali ini masih mencari teman siapa yang tujuh kali ini. Oh, sebuah timing yang sangat cantik tapi di mana sebuah antisipasi bola yang bersangat manis luar biasa sebuah lempar ke dalam sebuah kontrol cantik ada Bima Ambon umpan Susanto satu pemain di Kota Prapen Purwo tadi Susanto angkat juga melempar sebenarnya Kempul sebuah pelari kempul ada Agung Wawat umpan segitiga sakit batu kita nanti jadi pada sebuah umpan satu dua kurang sempurna dan kali ini kuat pilih Sokol satu pemain yang kali kita nantikan luar biasa Sokol tadi melakukan sebuah timing dan kali ini kembali ke lapangan Andri Ambon masih Andri Ambon kuat segulis Andri Ambon pernah berbalik di Persisulu umpannya Susanto Susanto juga pernah menjadi kapten Persisulu ada Kempul masih Kempul kuat segulis Kempul kuat segulis Kempul masih Kempul umpan di sana kali Dedi Cahyono Dedi Cahyono kuat segulis Dedi Cahyono umpan hari itu tapi lagi-lagi berhasil patahkan dan kali Fauzi berhasil melakukan sebuah clearance untuk sebuah penyelamatan itu sangat luar biasa. Tendang penjuru. Kita nantikan kuasa pada seri kali ini pun Ipun. Lagi-lagi pertahanan bagai kita nantikan seperti semen di Garuda. Ya ampun. Di mana skor masih kosong-kosong. Atau kosong-kosong skor masih berupa dari kedua sepasang walaupun mendominasi serangan di mana para pemain dari kebasan Samba Persada tapi belum ada gol tercipta kali Dedi Cahyono umpan dari Ipul masih Ipul di sana Ipul lagi-lagi di mana dipatahkan satu pemain Fauzi angkat bola ke depan siapa tujuh ada Andri Ambon ada Bima Ambon lagi-lagi Bima Ambon kuasai bola Andri Ambon masih Andri Ambon melipat di sana Ipul masih kuasai bola di sana umpan ke tengah kali ini sebagai sangat cantik di Cahyono Ipul lagi-lagi di mana sebuah penyelamatan bola yang bersangat manis dan dibiarkan saja bola keluar dan menghasilkan sebuah rutin. Wah, rada mumet ya bro. Kita kembali ke lapangan pertandingan di Surabaya betul-betul sangat seru di mana masih kosong-kosong masih dat diduk mak teratap semak keluar. Kita kembali ke lapangan di sini kali ini para pemain dari PSG dari Duhut Bagi ini kuasai melakukan sebuah counter attack umpan antar RT antar RW antar PKK di sana kali ini. Oh,
tapi laki-laki satu pemain Bima Ambon tadi berhasil melakukan sebuah save. Kali ini kuasa dari Isna ini, istri si Kribo dari Gua Hantu ini, Isna ini, Isna ini. Laki-laki masih dipatahkan belakang terdek Dimas Galih Gumilang, masih Dimas Galih kuasa boleh diserang kali ini, ada di salah Saga. Lagi-lagi kuasa oleh Dimas Galih Gumilang masih mencari teman di sore kali ini. Angkat sudah open dan sangat cantik. Berbahaya, datang dengan serangan Trijaya. Siapa tuju camping bola, angkat sudah masih berputar. Terlalu lama untuk mengalami sebuah keputusan ada itu. Kuat ya ampun. Lagi-lagi, Trijaya terjebak dalam posisi offset. Wah. Jelang timbang ya, bro. Kita kembali ke lapangan dengan pertandingan yang sangat seru di sore hari ini. Dan bagi penonton, jangan lupa supaya tingkat Panjenengan jangan sampai hilang, Mas Rido. Nanti insya Allah akan ada surprise untuk Panjenengan setelah seteruput. Di salah juara Cup tahun 2023 yang digelar di sponsor utama beliau ada Bapak Wawan BST yang juga mulai jual beli mobil dan lain-lain yang selamat ke di Johor, Mojolabat. Terjadi sebuah pemari dan kali ini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Di sore kali ini Susanto, pemain yang memang begitu sangat rapat dalam menjaga pertahanan Susanto. Kita nanti Susanto, siapa akan berikan bola Susanto? Ambil antara Susanto, umpan ke jatuh, pertahanan Sokol. Kita nanti Sokol berhasil keluar ada Kempul. Kempul melipat di sore kali ini kuasai oleh Trijaya. Dengan keras, dengan kecepatan yang luar biasa, tapi masih jaga harapan. Seperti harapanku yang semakin menjauh di sana pertandingan di Sang Juara Kata 2023 yang digelar di Stadion Min di Sambekonang, stadion terbaik di Sambekonang karena memang hanya satu stadion di Sambekonang. Kita kembali ke lapangan kali, kuasai boleh serang angkat sudah umpan tepas ke belakang, kuasai Kempul, masih kempul, umpan begitu sangat manis kali ini ada Trijaya, sebuah umpan manis, lagi-lagi Dimas sudah terjebak dalam posisi offset. Satu pemain yang kali kita perhatikan pertandingan yang begitu sangat luar biasa di sore ini yang membuat dadut. FBB kemaju untuk kita. Kita kembali ke lapangan dengan pertandingan semakin seru, semakin mulai di sore hari ini. Mampukan dari Sambah Persada yang kali ini terus menekan tapi belum ada gol tercipta. Dengan manajer Bapak Rido Suparji ini kita nantikan umpan pun saat malis lagi agung. Baik pasti ada Susanto. Lagi-lagi Susanto kuasai Santo. Santo umpan jauh ada Kempul. Kempul sebuah kontrol, Kempul kuasai di sana. Kempul umpan ke tengah Dimas Galih Gumilang. Dimas Galih Gumilang kuasai kali ini Trijaya. Lagi-lagi sebuah passing oleh manajer Isna ini. Si Kribo dari Gua Hantu. Umpan di keterobosan masuk kali ini luar biasa. Mampukan dari perpanjang jebret Iksan. Iksan Guru keluar dari sarang yang terdapat sebuah save. Membuat pertandingan semakin menarik di mana Iksan Guru tadi sebuah penyelamatan dari ini kita lihat praktis di mana penguasaan bola mirip Barcelona berjuang Atletico Bilbao. Kemudian penguasaan 70-30% tapi belum ada gol tercipta. Kali Ragung Wot. Upan melipat ada Kempul. Masih Kempul kuasai boleh Kempul. Kempul tarik ke belakang ada tet di Cahyono umpan di Magali Gumilang. Lagi di patah hajuret kuasai boleh sanggelana pertahanan siapa tuju umpan melipat. Kontrol cantik tapi sayang seribu sayang. Gimana kali ini gagal di patah atau antisipasi dari Triandra. Kuasai Kempul. Umpan tepas Santo. Susanto. Masih Susanto mencari teman di sana kali ini menjemput boleh Trijaya pemain kota Ngawi Jawa Timur. Angkat sudah umpan antar ada Andre Ambon kontrol cantik Andre Ambon. Masih Andre Ambon umpan begitu sangat mempesona Teddy Cahyo lagi-lagi sebuah umpan manis yang kali ini berhasil dikuasai Soko Fahmi Soko nama lengkapnya pemainnya juga pernah bermain di Liga 2 ini kita nantikan Fahmi Soko dengan begitu tenang kali kuasai bola dan belum berubah ke skor masih 0-0 kaca melawan mata
apapun bisa terjadi, pulau itu putar, naik kotak, datu, naik lojong, kadang naik bulat, kiri, sumi, bakal. Kita kembali ke lapangan, sudah cepat kali, kuasai pulau itu sangat luar biasa. Laki-laki di mana sebuah peran, ada ibu kari, masih bisa diintersep, diantisipasi, dan bola pun keluar, masih cepat lepar ke dalam. Wah, imbang ya, Tro. Ho-ho, tenang. Kembali ke lapangan di sana, kuasai ada di sana, ada kongwawan. Terjadi sebuah perputar bola di sana, kali ini ada di sana ini. Satu serangan di sana, juga tadi. Siapa tujuh kali ini, luar biasa sebuah kata-kata di sana, kali tiga bola empat. Kuasai bola di Atri Andra. Tri Andra, masih Tri Andra di sana, Tri Andra. Luar! Biasa. Gimana sebuah penyelamatan, walaupun sebuah counter attack tadi, tapi kali ini pertandingan yang memang betul-betul sangat seru, sangat menarik. Baik, barat akan dilakukan para pemain di pasar. Siapa tujuh, satu serangan yang dilakukan di Santo. Masih dipatahkan di sana tentunya kali Bima Ambon kontrol cantik itu. Tapi lebih dekat satu pemain belakang di sana kali ini. Iksan Kirun. Iksan Kirun langsung menangkap bola di sana kali ini. Iksan Kirun angkat juga ke depan. Sebuah serangan di sana Jima sekali kubelah kurang sempurna. Masih kempul. Kempul di sana kali ini kita nantikan sebuah serangan di sana. Oh, salah masih. Wah, kita kembali ke Bogor, sudah kali Bogor. Pemilik kota Bogor kiri ada Agung Wan, kota Sukoharjo Makmur ada Agung Wan. Atlet sepak takraw dikuasai Agung Wan. Agung Wan angkat juga dengan kaki andalan, kaki kiri umpan heading besar balik. Sebuah serangan di sana kali ini kuasai, satu serangan diberi ke Bogor. Lagi-lagi umpan terobosan di sana, kita nantikan berbahaya. Siapa tujuh kali ini? Jeblok! Oh, sulit dipercaya. Dipercaya semakin sulit. Luar biasa sebuah peluang, sebuah umpan manis, tapi sayang masih bisa dipatahkan. Tapi kali skor belum berupa, masih 0-0. Sebuah tendangan gawang angkat sudah jauh ke depan. Siapa tujuh? Ada Andre Ambon. Andre Ambon. Andre Ambon pemain Garut keturunan dari Tulehu Maluku ini. Kita nantikan kuasai bola balik pada sebelah kanan Andre Ambon. Lagi-lagi Andre Ambon kuasai bola kembali kanan Iksan Muhammad Sebastian Karut Abdullah Kihun. Angkat sudah dari sebelah kiri kuasai bola sebelah kali ini. Lagi-lagi ada Susanto. Masih Susanto kali ini, masih Susanto. Siapa tujuh? Susanto. Umpan pendek kuasai di sana kali Bima Ambon. Satu pemain kelahiran dari Kota Masara menetap di Petok. Kali kita nantikan kali ini umpan tarik. Luar biasa siapa tujuh, sebuah kontrol dengan begitu sangat mempesona. Para pemain di pasar, di mana Sampah Persada akan mencukil bola kali dari kali kita nantikan laki-laki datang ke kanan di sana. Cukir mulut lagi kita nantikan kuasai pulang di sana. Angkat suka upah di sana. Kempul masih kempul di sana. Angkat tarik ada Agung Wawat. Agung Wawat upah manis ada Apolo. Polo ya Apolo. Lagi-lagi kantor tegak di sana. Dimana luar biasa sebuah pertahanan pakai parkir jet tempur ini. Kita nantikan Ipun lagi-lagi seperti menembus tembok ataukah seperti menembok ataukah menembus rapatnya tembok beton ini. Kita nantikan sebuah serangan ini, serangan dicoba baik umpan lambung, umpan pendek, umpan terupas, tapi semua musnah, belum ada gol tercipta. Wah, kain ya Tro. Sebuah tendangan perjuangan, disobol. Masih datang dengan serangan ini. Kuasai plus satu serangan. Lagi-lagi akan jebret. Lagi-lagi cep. Jatuh tekanan bolo. Umpan dari kempul. Masih kempul, saya kempul. Akan kempul. Masih kempul. Kita nantikan luar biasa kuasai bola di sini kali ini. Kuasai bola kali ini ada Tricayo. Masih Tricayo angkat juga umpan diagonal. Ini jebret. Membuat dakdikduk. Dan akhirnya, nah itulah pertandingan babak pertama.
Jumlah seekor masih berbagi angka, indahnya berbagi 0-0. Baik dari Santa Persada, dari Kota Kota dengan manajer Bapak Ridho Suparji, maupun dari Kesebelasan PSC dengan manajer Hamba Allah. Ya tentunya kita nanti bersama-sama Bapak yang kedua, tapi